Gue pernah ya kemarin ya, terus gue pakai giniin, terus gue keringatan anjir, terus ininya masuk ke mulut gue, minyaknya pahit banget goblok. Enggak sih, minyak nggak pahit, moisturizernya anjir yang di muka gue, pas gue keringatan jatuh-jatuh ke mulut gue. Jorok gak sih? Gue no filter sama sekali, no efek cahaya di kulit gue, jadi ini benar-benar real apa yang gue rasain. Apakah ada efeknya langsung di kulit gue kalau akan menghilangkan bekas jerawat atau enggak, itu kalian bisa lihat langsung. Gue enggak edit sama sekali, gue enggak ngatur cahayanya sama sekali biar kulit gue kelihatan bagus. Ini gue enggak sama sekali, ini emang benar-benar real. Ya gitu guys, gue review jujur ke kalian. Halo guys, halo guys, balik lagi sama gue Erickson. Sekarang ini tuh gue mau ini review tentang Tamanu Oil. Karena si Tamanu Oil ini tuh kayak bisa mengurangi bopeng, bekas jerawat di muka kita nih. Gue baru habis mandi guys. Ini bekas jerawat gue ini nih. Masih banyak banget. Tapi udah kayak agak samar-samar dikit dibanding dulu pas gue lagi jerawatan parah-parahnya itu lagi. Ini gue enggak pakai apa-apa ya. Gue enggak pakai apa-apa, jadi gue nih bekas jerawatnya. Ini baru sampai tadi. Nah, sekarang gue mau buka, langsung kita buka aja. Dan bakal gue review ke kalian apakah Tamanu Oil ini berhasil meredus atau mengurangi bekas jerawat jerawit di kulit gue. Gila, lu tau gak bekas jerawat gue itu parah banget, parah-parah banget. Sebelum gue pakai Dermapen atau sebelum gue melakukan subsisi yang udah ada di vlog gue sebelumnya, jerawat gue itu apa, jerawat bekas jerawat gue itu bopeng gue parah banget anjir. Gue bakalan review jujur tentang Tamanu Oil ini. Dalamnya itu kayak gini, gue udah buka Tamanu Oil, coba gue buka. Kayak obat ininya anjir, kayak serum gitu. Ih, bau banget, bau guys. Jadi berhubung gue itu penasaran banget, jadi gue mau langsung coba dulu. Gue langsung pakai. Ini hari pertama gue pakai ini nih, ini serum ini. Gimana nih tadi? Di bawah anjir nih. Kalian bisa lihat kan muka gue. Kalau nih di samping sini kentara banget nih bopeng gue. Ini hari pertama gue memakai ini nih. Mungkin pakainya dikit aja kali ya, dikit Tamanu Oil. Gue takut anjir kalau malah bikin jerawatan parah, tambah parah. Kalau inian sih kayak gitu, kalau misalkan kebanyakan yang gue udah pernah coba, dia kayak emang melembabkan kulit, tapi kayak melembabkan, mencerahkan gitu-gitu, melembabkan, mencerahkan, menutrisi. Tapi kalau misalkan kita udah nggak pakai lagi, itu bakalan balik lagi muka udik kita, muka bopengnya itu bakalan balik lagi sih, balik dikit doang, balik lagi. Kalau menurut gue kayak gitu anjir, kalau misalkan udah nggak pakai lagi Tamanu Oil, apakah benar-benar kamu bisa membantu mengurangi bopeng di muka gue? Kayaknya kalau bopeng kayak gue emang harus benerin ke dokter deh, kayak ngelakuin apa gitu, fraksional CO2 kayak di laser gitu, di subsisi bagus juga sih, tapi mehum say. Oh iya, ini tuh harganya 100 ribuan enggak 100 ribuan sih, kayak 60 berapa ribu gitu, 60 atau 70 sih. Baunya kayak obat banget sih, kayak
kayak akar-akaran gitu anjir. Muka gue ini itu udah kayak kalian lihat udah bebas dari jerawat, tapi terkadang kalau misalkan gue pakai produk yang enggak sesuai sama kulit gue, ganti-ganti produk istilahnya, pakai ini itu jerawatnya bakalan tumbuh lagi 1-2. Dan kesel banget sih kalau gini. Udah guys, ini hari pertama gue memakai Taman Oil ini kayak gini. Gue hanya pengen review ke kalian. Pipi kanan gue, ini pipi kiri. Ini gue enggak ini ya. Bopeng gue banyak banget emang. Jadi gue pengen review apakah benar-benar bisa mengurangi, mengurangi bopeng di muka gue. Oh ya guys, gue guntingan baru tuh. Gue sampai lupa ngasih tahu ke kalian. Oke guys, sekian dulu. Ini hari pertama. Halo guys. Balik lagi sama gue. Ini hari kedua. Dan sekarang itu gue mau pakai lagi ini. Ini hari pertamanya gue pakai apa sih, Taman Oil. Mudah-mudahan kagak balik lagi ya bopengnya. Soalnya kebanyakan balik mulu anjir. Tuh ini gimana sih gue naronya? Naronya di mana? Di mandos-dos. Di mandos-dos. Taruhnya. Oke guys. Kayak gini progresnya. Progres hari pertama mudah-mudahan kayak bopengnya kagak balik lagi ya. Kan sedih banget kalau balik lagi. Untuk kalian yang punya moping, tetap semangat. Jangan pantang menyerah untuk kalau misalkan kalian mau hilangin. Jangan pantang menyerah. Jangan, gak usah malu-malu. Gak usah sedih. Kayak gak usah dengerin kata orang gitu. Emang dia yang mau ngasih makan kita, yang ngurusin kita gitu, yang beliin apa-apa buat kita. Kan enggak. Jadi gak usah peduliin guys. Nggak usah peduliin apa kata orang soal muka kalian. Dah. Gue pakainya dikit aja dulu. Ini banyak banget sih anjir. Untung nyampe anjir, gue kira udah kagak nyampe. Soalnya lama banget anjir nyampenya. Mudah-mudahan kagak kayak ini ya, kayak yang lain-lain gitu. Kalau yang lain-lain ini katanya bisa mengurangi bopeng gitu ya. Bisa mengurangi bopeng tapi masih dipakai terus gitu. Kalau udah kagak dipakai lagi, udah entah ya, bikin ketergantungan, bikin jerawatan lagi. Terus sama bopengnya, kalau udah nggak dipakai lagi, bopengnya bakalan balik lagi gitu. Oke guys, ini review gue hari kedua. Kalian bisa lihat sendiri progresnya gimana. Guys, ini udah siang hari kayak gini. Muka gue tambah kentara banget sih. Sorry guys, gue baru bangun siang. Anjir sih, Taman Oil ini kayak meresapnya susah banget loh di kulit gue, karena mungkin kulit gue berminyak. Gila, muncul beruntusan dong ini nih, munculnya beruntusan boy satu. Mudah-mudahan aja kagak banyak ya. Halo guys, balik lagi sama gue Erickson. Sekarang ini tuh hari ketiga. Selamat pagi guys. Sekarang itu hari ketiga. Dan kalian bisa lihat sendiri. Mulai ada perubahan gak? Gitu, biar cuman dikit doang. Ini gue gak pakai apa-apa ya. Gak pakai penerangan sama sekali untuk bantu pencahayaan. Tapi
emang cahayanya udah pas banget. Jadi gue nggak bohong sama sekali kalau misalkan ini ada perubahan. Jelas-jelas itu bakalan kelihatan di kamera gue. Kalau nggak ada perubahan, kelihatan juga. Jadi kayak gini guys hasilnya. Dan gue mau pakai lagi ini pemakaian ketiga kali. Jadi ini serumnya itu kayak lama banget nyerapnya anjir. Kulit gue kayak, mungkin karena kulit gue kulit berminyak juga, jadi nyerapnya itu lama banget. Apa mungkin kalau gue melakukan dermapen terus pakai ini kan ya baru ada hasilnya gitu. Kalau gini doang sih kayaknya kagak ada. Semangat buat kalian pejuang jerawat dan pejuang bekas jerawat untuk ngilangin bekas jerawat dan jerawat. Apaan sih gue ngomong apaan sih? Sampai jumpa di hari keempat. Bye. Halo guys. Selamat pagi. Hari ini hari keempat gue pemakaian Tamanu Oil. Terus apakah kalian lihat ada hasilnya gitu? Mudah-mudahan kagak balik lagi sih. Kalau misalkan gue taruh gini kagak, agak balik lagi. Ini kalian bisa lihat sendiri, ini gua nggak pakai apa-apa ya. Gua nggak pakai apa-apa, jadi bener-bener kalau ada hasilnya itu bakalan kelihatan. Kalau bilang bopeng kesannya kayak gimana banget ya, kayak najong banget. Kalian lihat sendiri gimana, ada hasilnya nggak kalau menurut kalian? Apakah ada hasilnya atau enggak? Gue bakalan pakai lagi. Sumpah ya, ini tuh nyerapnya lama banget anjir. Gue padahal pakainya dikit doang. Kayak segini doang. Gitu. Kalau kata adek gue ada hasilnya sih, tapi enggak tahu sih. Di kulit dia ada hasilnya. Oke guys, segitu dulu mungkin hari ke-4. Halo guys, selamat pagi. Ini hari kelima. Ada jerawat 2, 1, 2. Gila, gue kalau ada jerawat kayak gini, ada yang ada nanahnya gitu. Ini udah hari kelima, maaf baju gue gak ganti. Baju gue ada yang samaan kayak gini, ada 2. Ini pipi kanan gue, ini pipi kiri gue. Gimana guys, kalian lihat? Ini gue udah pakai pelembab dari Citra, pelembabnya doang, yang gel itu. Pipi kiri, ini pipi kanan gue. Kayaknya nggak ada perubahan ya. Ini gue pakainya kayak dikit aja, soalnya dikit doang gue pakai, lama banget nyerapnya, apalagi banyak. Anjir. Begitu guys. Itu udah hari kelima. Dan gimana menurut kalian? Ini kalau di gue emang yang benar-benar nyata asli bopeng, bukan bopeng-bopengan. Bopeng gue banyak, jadi bisa kelihatan kalau misalkan ada hasilnya atau enggak nih Taman Oilnya. Gue review jujur, gue nggak pakai lighting sama sekali, jadi kalian bisa lihat sendiri hasilnya apakah benar-benar ada perubahan apa enggak. Kayaknya ini harus melakukan treatment dermapen dulu deh, baru pakai Tamanu Oil baru kelihatan ada hasilnya gitu. Kalau cuman gini doang mah kagak ada ya kan. Tuh sama-sama aja kayak ya, kayaknya gimana ya, gue gak yakin sih kalau misalkan bopeng lu banyak, kecuali yang baru kayak baru sembuh dari jerawat terus lu taruh ini mungkin ada hasilnya. Kalau misalkan bopeng lu udah banyak dan udah lama-lama gitu, itu bakalan mungkin gak ada hasil kali ya. Guys, ini sekian dulu review gue pada hari kelima.
Pemakaian Taman Oil. Ini nyeratnya lama banget anjir kulit gue pada. Karena tipe, kalau tipe kulit gue kulit berminyak, jadi minyak sama minyak no. Minyak sama minyak gimana tuh? Minyak sama minyak harusnya nyatu dong. Muka gue kelebihan minyak anjir. Gue kalau jerawatan kayak gitu, kayak jerawat nanahan kayak gini. Oke guys, sekian dulu, bye bye. Sampai jumpa di update hari ke-6. Bye. Guys, ini kalau di tempat terang kayak gini hasilnya. Abaikan background-nya. Abaikan background-nya, guys. Kayak gini kalau tempat yang agak terang, lumayan terang kayak gini. Kalau dengan lighting yang agak terang kayak gini sih. Ini lighting dari cahaya ilahi. Matahari anjir. Guys, kayak gini. Gue gak mau nipu kalian ya. Ini kenyataannya kulit gue. Halo guys, balik lagi sama gue. Ini update hari ke-6. Ini gue pakai ini. Apa? Pakai Citra Gel. Ini apa sih? Ya ampun, rambut. Oh bukan. Soalnya sih kalau muka gue udah gak terlalu kayak kalau misalkan bekas jerawat itu nimbulin ketidaksamarataan warna kulit di muka kita. Kalau untuk itu warna kulitnya gue sih udah gak terlalu parah ya. Jadi seolah-olah bopeng apa bekas jerawat gue ini itu udah tersamarkan. Padahal warna kulit gue itu udah gak terlalu parah ke tidak sama rataan warna kulitnya. Jadi kayak gitu guys. Untuk bekas jerawat misalkan kayak gini yang dalam-dalam kayak gini itu masih ada, masih banyak. Oke, menurut kalian gimana guys? Ada perubahannya gak sih di muka gue? Sekarang gue mau pakai dulu. Ini gue sebelum gue pakai ini, gue pakai moisturizer dulu. Gue kalau tiap pakai itu pagi pakai moisturizer. Enggak, sore-sore gue mandi sore, cuci muka sore, gue pakai moisturizer lagi dari Citra. Gue pakainya dikit-dikit aja anjir. Gue pernah ya kemarin ya, terus gue pakai gini, terus gue keringatan anjir, terus ininya masuk ke mulut gue, minyaknya pahit banget goblok. Enggak sih, minyak enggak pahit, moisturizernya anjir. Ini muka gue pas gue keringatan jatuh-jatuh ke mulut gue. Jorok enggak sih? Ya udah, gue mau ratain dulu kayak kuning-kuning gitu ya. Kuning-kuning tipes lo. Sedikit kuning kali ya. Gue kemarin itu yang jerawatan 2, lo tau gak? Sehari sebelumnya atau gak 2 hari sebelumnya itu gue makan telur banyak banget. Makan 2 sama makan mie anjir. Gue makan mie. Pokoknya gue kalau misalkan gue makan telur, telur banyak, udah besoknya jerawatan atau gak besoknya lagi, kayak 2 hari selanjutnya pasti bakalan jerawatan lagi. Kalau gak besoknya, besokannya lagi, langsung tuh pada nunggu jerawat. Udah. Orang pada ngeliat muka gue kok kuning sih. Gak kenapa-kenapa, gue lagi kena penyakit anjir.
Lu mau kena penyakit kayak gue, penyakit kuning. Oke guys, segitu dulu. Ini hari ke-6. Sampai jumpa besok, udah 1 minggu. Berarti gue pemakaian tambahan oil. Gue bakalan kasih lihat gambarnya, gambar yang bener-bener real, yang nggak pakai filter sama sekali, nggak pakai cahaya-cahaya yang terlalu terang. Kalau cahaya yang terlalu terang itu kayak visualisasi juga sih. Pakai cahaya yang terlalu terang itu bisa kayak kelihatan muka kita itu bersih dari bekas jerawat popping, padahal masih ada gitu, masih banyak. Ini gua kasih lihat ke kalian ya ntar. Guys, ini kalau cahayanya nggak terlalu terang, ini kayak gini, kayak sedang aja, jadi lumayan nggak kelihatan, lumayan nggak terlalu kelihatan. Ini kalau di warung gue kayak gini nih, cahayanya lumayan bagus banget. Ini kayak gini guys, kalau penampakannya, ini cahayanya bagus banget sih. Kayak gue nggak perlu pakai lighting. Jadi bagus. Gila, cahayanya bagus banget sih di sini. Gue kalau nge-vlog di sini pasti bakalan bagus banget. Tapi ya. Oke guys, sampai jumpa di hari ke-7 besok. Terakhir besok gue bakalan upload di video YouTube gue. Bye bye. Oh guys, ini hari ke-7 tepatnya gue pemakaian Tamanu oil. Jadi kalian bisa lihat kayak gini guys hasilnya. Ini gue barusan cuci muka. Selamat pagi, ini masih pagi. Dan yep, kayaknya gak ada perubahan deh, cuman ngecerahin kulit gue doang. Untuk bopeng itu gak naik sama sekali kalau menurut gue. Mungkin harus habis 1 botol ini, soalnya banyak banget sih, gue cuma pakai dikit-dikit doang. Tapi kayaknya emang gak ada ini, gak tahu juga sih, kan belum dicobain sampai habis. Tapi ini baru 1 minggu adanya. Ini gue jerawatan 2, tolong abaikan jerawat gue. Gue kalau jerawatan kayak gitu guys, kayak bengkak-bengkak gitu terus nanahan, males banget. Dan dia cuma ngecerahin ini doang deh kulit, abis itu kalau udah nggak pakai bakalan balik pulang. Gila, baunya kayak bau ini akar-akaran gitu, masalah. Oke gitu guys, ini review gue hari ke-7 ke pemakaian. Tambah ini udah 7 kali, kalian bisa lihat bopeng gue banyak banget. Ini gue no filter sama sekali, no efek cahaya di kulit gue. Jadi ini benar-benar real apa yang gue rasain. Apakah ada efeknya langsung di kulit gue kalau akan menghilangkan bekas jerawat atau enggak, itu kalian bisa lihat langsung. Gue enggak edit sama sekali, gue enggak ngatur cahayanya sama sekali biar kulit gue kelihatan bagus. Ini gue enggak sama sekali, ini emang benar-benar real. Ya gitu guys, gue review jujur ke kalian. Mungkin gue bakalan pakai setelah, mungkin gue bakalan pakai lagi kalau gue mau melakukan dermapen. Gue nyoba make Tamanu oil ini, si Tamanu oil ini. Oke, jadi guys, kesimpulan gue tentang si Tamanu oil ini yang katanya membantu keremajaan kulit. Oke, jadi di sini dia bilangnya membantu untuk keremajaan kulit kita. Jelas sih kalau minyak itu emang membantu untuk keremajaan kulit kita. Make minyak, entah itu minyak, pokoknya minyak yang murni gitu. Minyak murni sangat membantu untuk peremajaan kulit kita. Kalau yang kedua, dia bilang merawat struktur kulit. Maksudnya gimana nih?
menghaluskan kah, meratakan bopeng, merawat struktur kulit. Gimana sih maksudnya? Maksudnya menutrisi kulit, menutrisi struktur kulit gitu. Kalau untuk meratakan bopeng itu enggak sama sekali. Enggak sama sekali terbukti di kulit gue. Mungkin kalau untuk menyamarkan noda bekas jerawat itu masih bisa. Di kulit gue ini masih ada, ya lumayan lah, dikit. Mungkin baru seminggu doang gue pake, karena ini juga masih banyak. Ini gue jerawatan mungkin karena pake Taman Oil kali ya. Soalnya muka gue ini berminyak juga, berminyak, minyak tambah minyak, jadi minyak plus-plus. Jadi jerawatan gitu guys. Kalau menghaluskan bopeng sih enggak sama sekali, menyamarkan noda bekas jerawat dikit ya, itu yang gue rasain. Merawat kulit yang berjerawat, mungkin kalau untuk kering iya sih, kayak kalau untuk berminyak enggak gue saranin pakai ini. Kalau kalian lagi bopengan, lagi purgingan, jerawat kalian tuh banyak banget, muka kalian berminyak, itu jangan pakai ini. Gue saranin jangan pakai ini, karena ini itu minyak. Kan jerawat itu disebabkan oleh minyak yang tertumpuk juga di kulit kita. Jadi bikin jerawat, gue saranin jangan pakai ini. Kalau kalian lagi purgingan, lagi jerawat yang parah-parah banget, jangan pakai yang berbau minyak-minyak. Itu jangan. Efek menyejukkan dan efek protektif pada kulit yang mengalami sunburn. Efek protektif sih iya sih gue rasain. Menyejukkan. Gimana ya? Dia ini itu teksturnya minyak sih, tapi gak terlalu padat banget. Minyak tapi masih bisa ditoleransi gitu untuk kulit berminyak juga. Tapi jangan kalian aplikasikan di kulit kalian yang lagi parah-parahnya, lagi jerawatan parah, itu jangan sih gue saranin, jangan, please. Takutnya tambah bludak jerawat kalian, tambah membludak. Dengan kanon membantu memberikan kehalusan dan kelembutan pada kulit serta menyamarkan noda bekas jerawat. Aduh, ini yang gue rasain cuman noda bekas jerawat doang sih, agak menghilang dikit, mau udah dikit. Untuk bopeng kalian naik itu jangan diharapkan sama sekali. Ini kondisi asli kulit gue kayak gini guys. Jadi sekian dulu review gue 1 minggu pemakaian Taman Oil. Mudah-mudahan kalian suka. Kalau kalian suka, jangan lupa like, comment, subscribe agar gue bisa dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian bisa dapat notif baru kalau gue upload video tentang gue mau bikin derma pen. Abis gue derma pen, gue pakai Taman Oil, gimana hasilnya? Oke guys, tapi kayaknya sama-sama aja deh. Kayak dia awal-awal doang kayak menghaluskan terus balik lagi gitu kulit kalian. Tapi nggak tahu juga. Bye bye, jumpa di video gue berikutnya. Guys, ini ini muka asli gue kayak gini. Gue nggak pakai apa-apaan. Gue nggak pakai pelembab, nggak pakai moisturizer dan lain-lainnya. Ini kayak gini guys, wajah asli gue kayak gini. Abaikan background gue malah di trauma. Ini hari ke-7
gue nggak pakai apa-apa.